Ini adalah makanan viral yang ditemukan di Kota Kudus. Sostel, sosis plus telur. Pilihan rasa. Kali kecap kabeh. Regine pinten, Pak? Nih, Pak. 8.000 1.215. Satu potong sosis 8.000. Dua potong sosis 15.000. Lebih hemat 1.000, guys. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Nur Faiz. Nah, Pak Nur Faiz. Sudah lama, Pak, di sini, Pak? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan jualan sostel. Sostel, sosis telur. Penghasilannya per hari berapa, Pak? Karena barang baru kan belum banyak yang terkenal, Mas. Masih belum ada yang kenal. Tapi kemarin juga sudah di dadangan, sudah viralnya di dadangan. Ada di YouTube dadangan ada. Oh, gitu. Bisa dilihatin YouTube dadangan 2018. Sosis telur dada. Kalau di Kudus, Pak, ada berapa stand seperti Bapak ini? Setahu Bapak? Satu-satunya cuma saya. Satu-satunya, Pak, ya. Nah, jadi teman-teman kalau pengin sostel lagi main ke Kudus bisa langsung ke Taman Wergu. Bisa menemui Bapak ini. Bukanya jam berapa, Pak? Buka jam 4 kalau hari biasa, hari Minggu pagi sampai malam. Gitu. Bukanya jam 4 kalau Minggu pagi sampai malam. Tuh. Nah, ini kita lihat penampakannya, mau masih dimasak. Oke, dimasak. Ini cetakannya khusus, Pak, ya? Khusus. Nah. Ya, teman-teman bisa kesini kalau sedang main ke Kudus, pingin sostel yang sedang viral di YouTube. Nah, Bapak ini hanya satu-satunya di Kudus. Tidak buka cabang. Ini penampakan. Oh, gelap. Masih belum matang. Cukup lama untuk memasaknya. 5 menit. Nah, 5 menit baru bisa matang dan bisa dinikmati. Rasanya apa aja, Pak? Saus pedas, tomat, mayones. Jadi teman-teman bisa memilih rasa apa yang diinginkan. Ini sausnya. Sehari berapa potong, Pak, yang laris, Pak? Bisa kadang-kadang. Kalau hari-hari kayak gini sekitar 100 teluran. 100 telur. Yang lebihnya. Ini mau mateng nih, teman-teman. Oh, ini proses pembuatannya. Nanti diupload YouTube apa, Pak, ya? Nah, telur dimasukkan ke cetakan. Diberi apa itu, Pak? Bawang bombay. Bawang bombay dimasukkan. Wortel. Wortel sehat ini untuk mata ini. Nasi ocela. Nasi ocela. Mas. Aromanya enak, teman-teman. Kasih garam. Nah, itu. Sosis baru dimasukkan. Prosesnya ini dikocok dulu. Ditambah minyak supaya tidak lengket. Ini. Ini penampakan.
Oh. Ini penampakan kalau sudah matang. Biasa, nah, maksimal. Seperti ini. Nah. Ini dan mau naik. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah naik ini. Jadi teman-teman bisa dilihat sendiri. Penasaran dengan rasanya? Silakan mengunjungi di stand Sostel Taman Wergu. Dadah.